Loli ngebet minta dinikahi sang kekasih usai lulus kuliah. Loli ngebet minta dinikahi oleh kekasihnya yakni Fadel Bajide usai lulus kuliah. Loli mengaku sudah yakin dengan kekasihnya itu sampai ia ngebet minta dinikahi. Walau tak direstui oleh Nikita Mirzani, Loli mengungkapkan ingin menikah dengan kekasihnya itu. Melansir dari laman Instagram Loli pada Minggu, tanggal 8 Oktober tahun 2023, anak kandung Nikita tersebut memperlihatkan isi pesannya dengan Adele. Terlihat, Fadel dan Loli saling melempar pesan romantis sampai mereka memutuskan untuk menikah nantinya. Gadis 16 tahun tersebut tersipu saat Fadel mengatakan jika niatnya ingin menikah dengannya. "Aku bakal nikahin kamu setelah kamu lulus kuliah. Insya Allah dan amin," ujar Fadel Bajideh di pesan tersebut. Penari asal Kupang tersebut juga berniat untuk membimbing dan menyayangi Loli seumur hidupnya. "Aku mau bimbing kamu, sayang seumur hidup nanti," sambungnya. Melihat kata-kata tersebut, Loli langsung salah tingkah. "Kamu sweet banget sayang, baru kali ini aku diperlakukan seperti ratu di dalam hidup aku," balas Loli. Sebagai informasi, Loli tengah menempuh pendidikan di London, Inggris. Sementara itu, ia belum bertemu secara langsung dengan Fadel walau sudah menjalin hubungan selama 2 bulan.